kembali lagi bersama aku di Kanada Pratama, teman-teman. And welcome. Alright, teman-teman semuanya, kali ini kita akan bermain apa itu kemarin, lupa namanya, guys. Sebentar, guys. Retro Gerik, teman-teman. Carmachine Simulator. Kita akan bermain sebagai montir lagi, teman-teman, ya. Dan kemarin-kemarin aku udah memainkannya. Kita udah di hari ke-20, teman-teman, dan levelku level 8, guys. Kita akan coba memfinishkan kali ini ya, teman-teman, di game ini. Kita akan memfinishkan secara cepat ya, teman-teman, ya. Dan di sini aku sudah membeli mobil ini, teman-teman. Mobilnya namanya Fast 2107 ya, teman-teman. Kita lihat di museum dulu, Fast 2107. Nah, kita punya mobil ini, teman-teman. Dan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan mengumpulkan beberapa mobil, teman-teman. Tapi yang kayaknya yang ini kita akan jual aja. Kita akan nanti akan coba cari mobil yang ini. Terus ini boleh. Terus kayaknya ini nggak juga, Starlet. Ini mobil Mr. Bean, ya kan? Dan satu lagi ini, guys. Kombi, guys. Mantap, ya. Dan kita punya uang di sini itu 9.000, guys. Mantap kali, kan, guys? 9.398. Mantap kali. Dan kita... No. Kita repair dulu, teman-teman, ya. Kemarin aku beli dengan harga 3.890, teman-teman. Mantap. Kita akan repair dulu. Repair dulu, guys. Bengkel. Workshop. Alright. Ini PR kita banyak kali, teman-teman. PR kita episode kali ini banyak kali ini kayaknya nih. Kita akan membenarkan pintu sebelah kiri dulu ini ya. Terus atap, kaca juga. Oh, kayaknya ini kita harus bongkar dulu semua nih, guys. Biar atapnya bisa kita ambil. Oh, nggak bisa diambil. Kenapa itu? Oh, ini ada kaca, guys. Atap kita perbaikin juga nih, guys. Terus ini depan kap mobil ya. Kita perbaikin juga, teman-teman. Udah semakin lincah, guys, karena beberapa hari aku memainkan game ini ya. Untuk montir-montir ginian tuh udah mulai lincah, guys. Mantap kali ini, guys. Dan ada game yang akan aku mainkan lagi kayaknya yang sama seperti montir-montir ini, cuman beda developer gitu ya. Kita akan coba di episode selanjutnya, guys. Ketika kita udah finish di sini ya, di game ini ya, teman-teman ya. Mantap kali ya. Kita bermain dengan Ciamik aja nih kali ini, guys. Kita harus bermain dengan cantik, guys. Waduh, parah. Mantap ini, guys. Kurang memasang-masang doang nih kayaknya nih. Oh, kok masih broken? Ada apa ini? Oh, ini masih broken nih, guys. Rear left fender. Kita harus beli rear left fender. Rear left. Mana left? Rear left fender. Nah, ini, guys. Gasken, ya kan. Terus apalagi kita ada detek tadi mana nih? Oh, bawah ini, guys. Waduh, kita harus bongkar lagi, guys. Nampaknya, guys. Parah kali ini, guys. Kita harus bongkar lagi karena yang rusak ternyata yang ini, guys. Yang rusak yang bawah, guys. Itu pentingnya kita mendiagnosis ya, teman-teman ya. Kondisinya kita diagnosis dulu nih, teman-teman. Jadi, oh, kayaknya lampu belakang juga rusak deh. Betul kan? Terus ini. Kok nggak bisa? Oh, ini masih ada ininya, guys. Oke, kita lihat tuh. Oh iya, teman-teman, base-nya kita harus ganti, guys. Wah, base-nya harganya lumayan juga ya. 220, guys. Oke, kita tinggal susun aja sekarang. Mantap, kita pasang-pasangin aja nih, guys. Mantap kali ya. Jadi buat kalian yang mau download game ini, silahkan di Play Store ya. Game ini sangat ringan, guys. Ringan banget, asli. Nggak memakan memori banyak juga. Dan kalau kalian pengen sedikit tahu tentang mesin gitu kan, ada di sini tuh lumayan komplit gitu. Tapi ada game yang lebih komplit lagi dari ini, ada, guys. Dan tampilan 3D-nya lebih bagus lagi, ada. Tapi besok ya, teman-teman ya. Satu-satu, guys. Nampaknya ini juga PR, guys. Gas tank kita beli juga. Wah, lumayan mahal juga, guys. Kita jual, guys. Terus ini fair nih, fair kita perbaiki. Jadi semakin lama tuh semakin paham, cepet paham gitu, guys, mana yang harus diperbaiki gitu kan. Waduh, karena warnanya juga udah beda gitu loh. Warna yang beda itu gampang banget ya untuk kita mudah diperbaiki, mudah tahu gitu loh, guys. Ini kayaknya tuh bentar kan. Kita copot dulu bannya, kita brake-nya kita perbaiki, teman-teman.
Alright, mantap. Kita pasang lagi bannya. Mantap kali. Terus mana lagi? Mana lagi? Apa nih? Oh, shockbreaker nih, guys. Shockbreaker. Shockbreaker kita perbaiki, guys. Kita beli, guys. Front shock absorber. Wah, namanya agak susah ya. Front shock. Ini dia. Alright, kita jual yang lama. Satu dong, satu uang dong. Ya ampun. Murah kali. Terus belum ada yang namanya clothes. Nah, kita beli clothes juga nih. Nah, mantap ya. Terus belum ada juga yang namanya steering wheel, udah ada kan. Terus berarti yang kurang itu ini dia, steering pole. Steering pole belum ada. Nah, kok broken? Apanya yang broken? Oh, sebentar teman-teman ya. Aku membutuhkan beberapa bantuan di sini ya. Tunggu sebentar, guys. Oke, teman-teman, kali ini aku menggunakan car inspection ya, biar cepat aja kita mainnya. Di sini front brake ya. Oh, kurang brake yang depan, teman-teman. Terus exhaust port. Oh, banyak kali ya. Banyak kali, guys. Oke, sebentar, guys. Kita ganti dulu nih. Kita copot dulu bannya maksudnya, teman-teman. Terus kita perbaiki front brake-nya. Alright, mantap kali ya. Oke, dengan cepat kan kita mendiagnosis gitu kan, mantap kali. Dan ini kita juga tadi lihat full rail segala macam. Oh, kita coba perbaiki dulu pelan-pelan, guys. Tanpa melihat dulu ya, teman-teman ya. Kita perbaikin apa yang nanti kiranya kurang, kita baru lihat, kita baru ngintip, guys. Gitu, guys ya. Biar nggak terlalu lama gitu loh, guys. Mantap kali ya. Dan untuk melihat inspek itu kita harus melihat iklan ya, iklan yang harus kita lihat, guys. Macam itu, guys. Wah, ini nampaknya PR kita lumayan banyak nih di mobil satu ini nih. Tapi nggak apa-apa, guys, karena uang kita juga banyak. Jadi apakah nanti kita worth it menjual mobil ini? Semoga worth it ya. Kita udah keluar uang banyak juga, guys. Ini aki masih oke sih. Apalagi, oh ini, apalagi nih, ini sih, bentar, guys, mana nih, gimana nih, oh ini, kita harus istirahat dulu, teman-teman. Hari ke-21, teman-teman semuanya, kita melanjutkan ke bengkel ya. Ini kita perbaikin dulu nih, terus kita copot atasnya. Waduh, kita harus mencopot apa dulu nih, kita harus membongkar semua, guys, nampaknya ini, guys. Ya, betul sekali, kita harus membongkar semuanya. Mantap kali. Para ini gimana bongkarnya dah? Oh, ini. Nah, terus kita bongkar dulu ini, piston kita copot. Baru ini kita bisa copot juga. Kok nggak bisa dicopot? Oh, ini, guys. Nah, ada rantai tuh, rantai kita harus bukan rantai sih, kayak fan bell gitu. Kok nggak bisa dicopot sih? Oh, bisa ya. Alright, kita copot. Terus ini kita perbaiki juga, guys. Ini yang bikin masalah tuh ini juga, guys. Kita susun kembali, teman-teman. Kita di sini belajar menjadi montir ya. Tapi di sini terlalu dianggap terlalu mudah sih. Tapi mudah banget gitu loh, guys. Dan grafik 3D-nya juga ya lumayan ya. Lumayan. Tapi ada game yang lebih lumayan lagi sih. Besok kita mainkan, teman-teman ya. Di entah minggu keberapa, karena masih menunggu host flipper launching, guys. Waduh, lama kali. Harusnya tuh udah launching, tapi kok developer memundurkan lagi demi kenyamanan bersama, guys ya. Alasannya seperti itu ya. Tapi kalau worth it sih, oke juga, nggak apa-apa sih. Dengar-dengar juga ada updatean tuh host flipper itu bahasanya bahasa Indonesia, guys. Mantap kali ya. Ini kita lihat dulu inspeknya apa nih. Full rail, oke, kita beli dulu full rail. Terus ignition module full rail mana nih, full rail. Salah mana nih, full rail, guys. Ini, guys, full rail. Oke, full rail kita, full rail kita masih rusak itu. Sebentar guys. Waduh, ini kita harus bongkar lagi, teman-teman. Mantap. Inik catut modul kita beli dulu deh. Mana nih inik catut modul ini, kita beli dulu.
Terus tadi itu ada lagi injektor. Kayaknya kita barusan salah, guys. Injektor, kita beli lagi injektor, mana injektor? Nah, ini, guys. Nah, ini harus barusan salah kita, guys. Nah, ini loh, teman-teman. Ya ampun, kita nggak perlu harusnya kita nggak perlu bongkar lagi, guys. Ya ampun, malah parah kali. Ya udah nggak apa-apa. This part cannot. Oke, nggak apa-apa. Kita pasang-pasang ini dulu. Mantap. Terus ini kita pasang. Pasang nggak bisa. Oke. Filter. Oke. Ini kita pasang juga. Waduh, kita jadi montir sedikit ribet juga ya, guys ya. Apalagi nih yang kurang nih. Exhaust. Oh, ini masih ada, ding. Masih ada banyak kali. Kita pasangin dulu, guys. Exhaust, terus ini apa ini namanya? Intake. Oh, nggak bisa dipasang, guys. Gimana ini, guys? Waduh, ada beberapa barang yang kurang receiver. Receiver, kurang receiver, guys. Receiver, receiver, mana receiver? Receiver, receiver. Oke, kita kurang receiver. Nah, oke, mantap ya. Nampaknya teman-teman, mantap kali ini mobilnya, kayaknya gokil nih, guys. Kita kalau tadi kita nggak pakai inspect, ya kan, kita nggak akan selesai-selesai, karena ini juga belum selesai. Kurang air filter injection. Air filter injectionnya kita pasang. Oh, bukan yang itu nampaknya. Air filter injection yang ini, guys, kayaknya, guys. Mantap kali, guys. Wow, mobil kita sudah jadi, guys. Mantap kali ya. Waduh, kita kalau nge-grade repair complete cost 1200 ya. Kita menghabiskan dana 1200. Kalau kita jual, oh kita tuh beli harga 3800. Kalau kita jual 1200, guys. Murah kali, guys. Waduh, parah kali nih. Kita bisa ganti color juga nggak? Ganti color nggak tuh, ganti warna, guys. Ganti color nggak tuh. Parah kali Bang Dika nih. Want to buy matte painting equipment 2500. Oke. Nggak apa-apa karena uang kita banyak ya. Jadi kita beli equipment. Oh no 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 no. Red metal, red metal, kita ke mana nih? Waduh. Waduh, ini kita nggak bisa milih warna gitu, cuman bisa ini doang gitu. Bentar, guys. Wow, ini warna apa nih, guys? Kita cari warna yang pink bagus ya, guys ya. Kita akan cari warna pink, guys. Kayaknya bagus juga itu. Mana pink? Ada nggak pink, 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 pink? Pink yang mana nih, guys? Yang ini. Wow, mantap kali ya. Waduh, mantap kali, guys. Kalau rare gini. Metalik dong. Waduh, mantap kali, guys. Kita semprot. Ini gimana nyemprotnya? Apply 250, mantap. Wow, nyemprotnya gitu dong. Mantap kali ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, gokil. Terus kita keluarnya gimana nih? Oh, ini gini ya. Kalau kita jual tetap aja sama 1200. Jadi ya udah, kita nggak usah jual dulu, teman-teman. Waduh. Kita bisa ceperin juga, guys. Wow, mantap ini, guys. Ini apa ini? Oh, kita bisa ini ya. Tipenya gitu ya. Fast sport. Want to set car modifikasi fast sport. No, 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 no. Bentar, kalau yes. Oh, kita bisa update ke sport juga ya. Kita ceperin, guys. Mantap kali ya. Biaya 500, guys. Ya ampun, boros kali aku. Kalau ke sport, kita bisa juga ini. Kita beli sport, guys. Kita coba ya. Kita beli fender sport. Sport-sportnya kita beli ini. Barusan salah beli, guys. Yang ini kita jual. Kita ganti ini ke fender-fender sport ya, teman-teman. Oh, gimana nih? Terus sport, sport, mantap ya. Gini doang ya.
Terus apa lagi nih? Fender Sport ada apa lagi? Sport. Oh, ada Real Windows Sport. Mantap kali ya. Kita gokil, guys. Terus ada apa lagi nih di sini? Wing. Oke, kita beli juga, guys. Mantap, guys. Kita pokoknya modifikasi yang terbaik, guys. Door six skill. Door seal kita beli juga. Terus lampu depan enggak ada ya? Lampu depan sport gitu enggak ada ya? Apalagi guys? Oh, bumper guys, bumper sport guys, betul guys. Bumper sport kita belum beli guys. Oke, mantap. Front bumper sport. Alright, mantap kali ya. Wih, salah pencet aku guys. Rear bumper sport. Mantap. Bentar guys. Kok nggak bisa already quit LED? Back panel kok nggak bisa already quit LED tomorrow? Oh, kita harus tidur lagi guys. Hari ke-22 teman-teman. Rental invoice come in. Next one will come in 2 weeks. Alright. Sebentar ya. Sebentar guys. Alright, mantap kali. Down. Mantap. Kalau kita jual 1700 lumayan sih. Tapi kita masih rugi guys. Nah teman-teman, tadi mobil kita udah taruh di garasi ya. Ini dia mobil kita guys. Waduh, mantap kali ya. Jadi sport dong, mantap ya. Dan uang kita min 3600 guys. Waduh, parah kali. Dan di ini ya, di level 8 ini teman-teman, kita dihadirkan 5 job dan kita harus memilih teman-teman ya. Mantap kali ya. Dan kita coba milih salah satu kali ya. Sebelum kita mengakhiri pertandingan. Aduh, salah ngomong. Pertandingan kok an. Sebelum kita mengakhiri game kali ini teman-teman semuanya, kita cari dulu nih yang kiranya gampang guys. Ini aja ya. Organ repair bla 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 bla. Oke, kita langsung ini aja. Kita langsung perbagi guys. Nggak usah kebanyakan lama-lama ya kan. Parah kali ini. Oh, kita jual-jualin dulu aja nih guys, punya kita tadi nih guys. Karena kita nggak akan pakai lagi tuh. Mantap. Sebenarnya nggak usah kita jual, nggak apa-apa sih. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah guys. Daripada ya kan. Daripada jadi beban di gudang gitu kan. Parah. Mantap. Ini kita harus keluarkan dulu. Terus kok nggak bisa? Oh, ini dulu deng. Ini kok nggak bisa sih? Oh, ini guys, ya ampun. Kok tetap nggak bisa? Kenapa ini guys? Waduh, parah kali, waduh. Oh, ini guys, ya ampun. Ya udah, kita bongkar semua sekalian deh. Bongkar semua guys. Karena ini mobil rongsok banget nih, ya ampun, parah kali nih. Ini sekalian nih. Oh enggak. Yang kita harus beli interior. Interior kita harus beli. Kok interior? Bener kan? Interior tuh sama base tuh sama ya. Oh, beda deng. Interior, wah lumayan mahal ya. Kita jual interiornya yang lama, kita jual nol dong, ya ampun, parah kali. Terus hoodnya kita beli lagi yang baru karena ini udah rusak. Oke, kita susun kembali guys. Nampaknya udah bener kayaknya nih. Base dulu, terus interior belum bisa interiornya. Interior belum bisa juga. Kita pasang bumper belakang, lampu belakang, bumper depan, lampu depan, terus kabin samping ya kan. Mantap kali ini guys, permainan ini lumayan menguji keterampilan kita juga sih guys. Jadi kalian kalau pengen jadi mekanik gitu kan, di dunia animasi gitu kan, bisa langsung ke sini guys. Mantap. Mantap kali guys. Apalagi nih yang kurang nih? Oh, ini hook belakang belum. No, mantap. Ternyata belum aku beli guys. Kok kenot sih? Oh, salah guys. Trang. Namanya tuh trang. Trang ya, mantap. Well done. Terus ini kita diagnosis dulu. Ini udah kelihatan banget nih remnya. Udah merah banget. Oke, remnya kita perbaikin teman-teman. Mantap kali ya. Terus ban belakang juga kita perbaikin gitu kan. Ban belakang tinggal itu doang. Apa namanya, tinggal peleknya doang woi. Mantap kali itu. Yang pakai gimana itu?
bannya sampai bocor hilang gitu. Terus setir ini loh yang paling susah nih ya. Steer wheels ini kecil banget soalnya. Terus steer fold kita perbaikin juga. Nggak bisa ya. Oke, mantap. Terus apa lagi nih? Udah iya semua sih sebenarnya sih. Oke ya, kayaknya sih udah semua ya. Semoga udah semua, guys. Kita pasang-pasangin, guys. Mantap kali ini. Salah dong. Remnya dulu dong. Nah, baru ban. Oh, ini ban belakang. Ini ban depan. Mantap kali ini, guys. Alright, mantap kali ya. Oke, teman-teman, jadi segini dulu. Segini dulu ya perjalanan kita di episode kali ini, teman-teman, di car namanya tuh aku selalu lupa deh menyebutin nama ini deh. Retro Garage ya, teman-teman ya. Dan oke, aku di Kananda Pratama undur diri dulu, teman-teman semuanya. Semoga kalian terinspirasi dengan game-game yang aku mainkan, dan see you in the next video, guys, untuk video baru ya. Besok Senin. Alright, mantap ya. Game baru besok Senin, guys. Mantap kali. Dan stay cool and enjoy, teman-teman. Kalian semua well dude, and bye-bye.